Ustadz Yusuf itu tulus ke kamu. Woi! Lu tolak aja dah lamaran Ustadz Yusuf. Ya tapi alasannya apa? Hai, gimana? Lu lulus kagak? Nama aku gak ada, Tun. Ya Allah. Kedatangan saya ini untuk segera menikahkan anak saya Yoyo dengan keponakan sampean. Aku gak setuju kalau Aina menikah, Bah. Sepertinya Afif itu dia jatuh hati sama Aina. Kamu itu harus menuruti nasihat Bapak. Ini udah paling tepat. Saya mau Pak Darsun bilang ke Bapak saya yang soal perjodohan itu dibatalin. Aina. Apa ada sesuatu yang mau disampaikan? Bilang aja kali Gus, kagak usah malu-malu meo. Aku berharap Ustaz Yusuf mau membatalkan lamarannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Cantik kan keponakan saya? Bagaikan bidadari.